semuanya, kalian masih inget nggak video TikTok aku yang tentang martabak 165.000? Nah, sekarang aku lagi di sini lagi nih. Kemarin kan di TikTok cuma 1 menit. Nah, di sini kalian bisa lihat proses pembuatannya semuanya dari awal sampai akhir. Langsung kita lihat aja yuk. Nah, ini udah jadi nih martabaknya. Nih, sekarang kita mau makan dulu. Tadi gue mau ngambil yang di bawah nih, yang gede. Gimana caranya ya? Mau juga. Ini nih martabaknya. Wah, gede banget ya. Kayaknya makin gede deh daripada yang terakhir kali gue datang. Makin tebel, guys. Lihat deh. Ini toppingnya segede gini, guys. Langsung aja kita makan. Ini kagak dipotong jadi dua ya, Bang? Seinget saya kemarin dipotong jadi dua. Parah, parah, parah. Gede banget, lihat deh. Kalian lihat, ini tuh toppingnya banyak banget. Tapi walaupun toppingnya sebanyak ini tuh nggak enak, guys. Enak banget. Dulu ya, makan lagi. Ini kalian yang suka keju pasti bakalan suka banget nih. Makan ini tuh butuh usaha, guys. Usaha buat mangap. Gimana gue ngambilnya, Bang? Bingung banget makannya dari mana ini. Aduh. Kita makan, coba lagi. Kita makan lagi, guys. Wah, ini yang spesial, lebih tebal lagi, guys. Gimana dong? Masuk. Jatuh semua sumpah toppingnya, nggak bohong gua. Ya ampun. Sumpah ini toppingnya udah jatuh semua, nggak ngerti lagi. Ini makannya dari mana sih? Ini tuh udah gak perlu di review lagi, guys. Mau apanya lagi di review, toppingnya udah banyak. Terus ini adonannya udah enak, enak banget, lembut. Jadi kalian kan kemarin banyak yang nanya tuh martabak Sinar Bulan ada di mana. Ini tuh dia ada di Muara Karang, dan hari ini aku pesen yang setengah spesial sama setengah keju. Jadi yang setengah spesial ini tuh yang ini nih, isinya coklat, kacang, keju, wijen. Banyak banget kan? Wah. Dan harganya ini Rp165.000. Makan lagi. Nah,
Nah, kenapa ini tuh martabak bisa enak banget? Soalnya dari cara masaknya aja udah beda, guys. Ini tuh unik banget karena dimasak pakai arang. Wah, makanya lembut banget sampai kayak gini, guys. Rambut gue ikutan kemas. Jadi keseluruhan martabak ini tuh emang beneran enak banget, guys. Selain toppingnya banyak, emang beneran adonannya juga lembut banget. Kalian yang mau cobain langsung aja datang ke Martabak Sinar Bulan Muara Karang atau udah tersedia juga kok di GoFood atau GrabFood. Langsung aja cus! Nah, sekian video aku yang kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan turn on notification juga biar gak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa juga follow IG dan TikTok aku ya. Dah! Thank you.